Sebetulnya diet vegetarian itu sudah lama dijalankan oleh beberapa rumah sakit ya. Dan kita memang dari awal kita sudah memilih vegetarian karena juga ini juga dalam rangka mengemban misi suci di dalam memelihara lingkungan dan menjaga kehidupan. Nah itu salah satunya adalah dalam bentuk bervegetarian. Nah kita terapkan juga untuk pelayanan di pasien-pasien kita. Bukan saja pasien tapi juga pegawai pun sama. Ada satu proses yang disebut general concern di saat pasien mendaftar di rawat inap. Itu kepada mereka sudah dijelaskan oleh kita, baik pasien maupun keluarganya, bahwa makanan di sini vegetarian. Suka makan masak sendiri, jadi aku nggak pengen coba. Aku mau coba aja. Sukanya nasinya agak keras gitu. Diet pasien sendiri sebenarnya tujuannya itu adalah membantu penyembuhan pasien, karena salah satu terapi selain obat itu adalah makanan. Nah, sekarang intinya seperti ini. Kalau pasien itu, istilahnya tubuh pasien itu kita ibaratkan makanan itu adalah transportasi. Transportasi ini butuh tubuh untuk pengantaran obat, segala macam. Tapi kalau misalnya tidak ada makanan, justru nanti semua metabolisme yang ada di tubuh itu pasti akan terhambat. Makanya sangat penting pasien-pasien di rumah sakit kita screening gizi, kita perhatikan gizinya agar kenapa? Agar asupan gizi terpenuhi, semua pemberian terapi dan obat yang diberikan dokter juga berjalan dengan lancar, dan pasien bisa cepat pulang dari rumah sakit dengan keadaan yang sehat seperti itu. Ketika pasien baru datang, entah dari poli maupun dari UGD, biasanya nanti ahli gizinya akan langsung melihat rekam medik pasien. Nanti dari situ kita bisa menentuin apakah ada masalah gizi pada pasien tersebut. Ketika sudah ada masalah gizi, baru kita menentukan diet apa yang cocok dengan masalah gizi pasien tersebut.
dapur gizi itu untuk pengadaan makanan dan minuman pasien untuk di rumah sakit RSCK. Yang saya pikirkan, gimana nih caranya untuk bisa si pasien bisa menerima vegetarian, walaupun si pasien nanti yang akan datang sini belum tentu jadi vegetarian. Permisi, selamat pagi ya, Dek. Harapannya ya. Kan yang nggak pengen cuma sayur tahu tempe sedikit sedikit nggak tinggal. Memang kesulitannya itu adalah ketika kita memberitahu ke pasien bahwa kita punya pola makan di sini vegetaris, karena kan nggak semua pasien kan menerapkan pola hidup vegetarian. Ahli gizinya memang dituntut untuk pintar-pintar berkomunikasi dengan pasien, pintar-pintar membujuk pasien bahwa ini loh Pak, Bu, kita menyajikan makanan juga memang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Saya kalau makan mesti habis, Bos. Capek-capek dibuat. Nggak habis ini, saya nggak sabar. Tolong, plastiknya. Ini boleh dimakan ya, yang hitam-hitam. Itu rumput laut. Takut dilarang. Nah, si tim ya, yang kuning kayak gambar segi daun gitu. Kuning ya? Kuning. Tapi nasi tim kan kayak bayi ya. Bukan nasi tim, maksudnya nasi itu. Lautan tuh tepatnya. Tarik lah. Sayur. Sayur apa ini namanya? Sop jagung. Sop jagung. Telur. Sama ini bergedel ya? Enggak apa-apa, ini kenapa? Semua baik kok. Enak. Pokoknya habis. Tuhan lah menyediakan ini. Ditanam petani. Coba. Makan gak habis dibuang. Kasihan petani, gak menghargai Allah. Terima kasih banget, ya Allah. Terima kasih, udah siapin makan, bergizi. Waktunya habis buat saya. Juru masak di sini tuh kamu hebat. Sekian banyak pasien dilayani kadang-kadang dengan menu yang berbeda. Ini. Terima kasih ya Allah lagi, tambah uang lagi ya. Thank you.
katanya kalau orang sakit tuh kan nggak nafsu makan ya. Jadi kita harus buat yang semenarik mungkin. Tidak hanya dari makanannya juga, tapi dari sikap penyaji makanan yang mengantarkan makanan. Yang pasti harus sesuai dengan pengendalian infeksi ya. Jadi makanan itu juga harus aman, tidak terkontaminasi. Pelayanan gizi di rumah sakit kita ini dibagi secara garis besar ada dua, yaitu pelayanan gizi klinis dan penyelenggaraan makanan di dapur gizi. Sebetulnya kan di dalam konsep nutrisi dalam makanan umumnya, termasuk juga makanan pasien, yang harus kita perhatikan adalah kandungan nutrisinya, karbohidratnya, lemaknya, dan kemudian proteinnya. Nah, terutama untuk pasien itu yang kita perhatikan kan protein dengan karbohidrat, ya, karena protein untuk proses penyembuhan dan karbohidrat juga untuk memberikan energi. Kita sudah banyak juga berdiskusi dengan ahli-ahli makanan vegetarian, karena juga di Departemen Kesehatan juga sekarang kan sudah mulai menerapkan itu. Nah, ada ahlinya di sana, kita sudah pernah undang dan kemudian kita diskusi. Jadi sebenarnya kandungan vegetarian, makanan-makanan nabati itu seperti apa, terutama yang kita khawatirkan protein ya, yang kita khawatirkan. Tapi ternyata di dalam riset dari hasil penelitian itu, kandungan protein nabati itu lebih kaya dibanding pada hewani, terutama yang dari kedelai dan sebagainya. Sehingga sekarang ini kan ada istilah, sekarang kan tempe udah mulai digalakkan, karena itu memang kandungan proteinnya tinggi di situ. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah ya tentang apa peran makanan terhadap penyembuhan penyakit ini. Jadi pelayanan makanan yang bermutu di rumah sakit itu kita lihat dari tiga aspek, harus memenuhi tiga aspek ini, yaitu pengawasan dan pengendalian mutu, kemudian kepuasan daripada pasien, dan adanya pengkajian atau assessment yang berkualitas. Jadi pengawasan dan pengendalian mutu itu meliputi bagaimana kita dalam memberikan pelayanan itu tidak salah dalam memberikan jenis diet maupun salah orang ya, salah pasien. Kemudian pengendalian mutu, yaitu kita harus membuat makanan ada standarnya. Jadi ada standar menu yang di dalamnya sudah terkandung macam-macam jenis diet. Dan di rumah sakit kita itu juga merupakan tantangan tersendiri ya, karena menu kita itu berbeda dengan rumah sakit lain. Menunya adalah lakto ovo vegetarian. Jadi bagaimana kita dapat memberikan menu yang sesuai dengan standar gizi, tapi di situ tidak ada unsur hewaninya itu. Kemudian juga bagaimana kepuasan pasien ya. Jadi bagaimana kita dapat memberikan makanan dengan rasa aroma yang menarik pasien sehingga tidak ada sisa makanan. Dan juga yang ketiga tadi, kajian atau assessment oleh petugas yang kompeten.
Jadi memang dengan ahli gizi dilakukan semua pasien dilakukan screening dan penilaian gizi. Dan tentunya kita dalam memonitor mutu ini kita juga ada indikator-indikatornya. Jadi indikator yang kita lakukan dan itu kita kumpulkan per bulan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit dari Depkes, yaitu yang satu tadi indikatornya tidak adanya kesalahan diet, itu harus 100% standarnya. Kemudian sisa makanan, jadi sisa makanan itu juga kita nilai. Nah itu tidak boleh, sisa makanan itu tidak boleh lebih dari 20% standar nilainya. Kemudian juga kepuasan pasien, kita juga adakan kuesioner untuk perbaikan. Kita tanyakan bagaimana tidak hanya makanannya saja, dari aromanya, rasanya, karena katanya kalau orang sakit tuh kan nggak nafsu makan ya. Jadi kita harus buat yang semenarik mungkin. Terus sayurnya wortel sama jagung gua. Ini kayaknya apa? Kayak bukan. Seperti apa? Kayak sosis gitu modelnya. Kalau lagi sehat mah enak aja makan. Penting sehat aja udah makan. Ya, ini benar kalau buat orang sakit tuh rumah sakit tuh nasinya harus begini. Kita lihat cuma gitu. Sih makan pagi, sarapan pagi. Tadi seberhubung mau USG jadi puasa dulu. Sayur bayam, tempe, sama telur. Sayur ini jagung, sama wortel, kacang merah. Salah satu keharusan di dalam sistem akreditasi rumah sakit sekarang bahwa kita menjelaskan kepada pasien apa saja pelayanan yang tersedia di sini. Apa saja peraturan yang ada di rumah sakit ini dan apa yang kita juga jelaskan tentang hak-hak pasien dan juga kewajiban pasien. Nah, di kita mungkin agak berbeda dari tempat lain, ada satu poin di dalam journal concern itu juga kita jelaskan tentang makanan yang dilayankan di rumah sakit. Nah, kita harus juga memberikan protein sekian gram, cuman sumbernya beda. Kalau mungkin yang lain kan bisa nabati dan hewani, kalau kita hanya nabati yang dipakai. Bahwa ternyata pada beberapa jenis nabati yang ada, itu kandungan proteinnya lebih rich, lebih kaya daripada yang hewani gitu ya, dari daging. Bahkan juga ada yang lebih menguntungkan karena di kandungan yang hewani itu, di situ ada zat-zat lain yang bisa membahayakan. Di sini pure protein.